TV KPM. Alamak, dah belajar dah hari tu. Salah juga. Assalamualaikum. Hai, anda sedang menonton kurikulum seni tarian bersama saya, Nisa K. Hari ini, Nisa tengah mengingat kembali apa yang telah kita sama-sama belajar, langkah ataupun ragam tarian Zapin Tanjung Labuh dengan Cikgu Nana. Ragam satu, Nisa ingat lagi. Paca, depan-depan tepi pusing. Macam tu. Baiklah, Nisa cubalah nak ingat kembali. Kita ada dua ragam yang telah kita pelajari bersama-sama, tapi saya masih perlukan bantuan Cikgu Nana. Jadi di manakah Cikgu Nana? Cikgu Nana, Cikgu Nana, kita tonton profil beliau. Cikgu Nana. Pak ngah balik bulan mengambang. Pak ngah balik hari dah siang. Pak ngah balik bulan mengambang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tu. Ragam satu memang hebat. Ini dia Cikgu Nana. Terima kasih Cikgu Nana. Come to the rescue ataupun datang menyelamatkan saya. Kerana saya cuba untuk mengingati langkah ragam yang pertama. Itu baru ragam satu. Betul. Ragam dua, kita cuba ulang balik Cikgu ya. Kena refresh okay, ragam balik. Ragam dua. Okey, kita sahut Cikgu ya. Sahut. Sahut. Pusing. Masuk. Pusing. Pacar. Lagi sekali. Sauk. Pusing. Belakang. Pusing depan. Pacar. Ya, pandai. Boleh lah tu ya, cikgu. Okey, dah boleh ambil job ke ni? Boleh. Ragam dua je lah. Ragam dua je lah. Nak kena. Apa, cantikkan lagi. Langkah betul. Ragam kita yang kedua. Baiklah, ini dia Cikgu Nana dari Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur. Kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Saya dah belajar ragam satu, cikgu. Saya rasa ragam satu saya macam, boleh lah. Tak ada masalah. Ragam dua perlu perbaiki lagi. Kita nak belajar ragam seterusnya ke, cikgu? Ragam seterusnya, sebelum itu, saya nak tanya. Ya. Nisa masih ingat lagi? Ragam-ragam tarian Zapin Tanjung Labuh ni ada berapa banyak ni, Sah? Taksim? Betul. Kita pantun. Mula. Pantun. Ragam. Pantun dan ragam. Pantun dan ragam. Yang ketiga tu kopak. Kopak betul. Kopak. Yang terakhir sekali kita ada list juga. Kita ada wainap. Wainap. Lepas tu kita akhiri dengan taksim. Akhiri dengan taksim kembali. Struktur dia begitu. Jadi pola lantai dalam tarian Zapin ini. Ada berbagai-bagai bentuk pola lantai. Salah satunya selanting. Selanting. Ada juga bunga lawang. Bunga lawang. Bunga lawang tu cikgu yang selalu jumpa kat dapur. Sebab itulah tarian-tarian Melayu ni dia ambil daripada alam semula jadi. Alam semula jadi. Betul. Wah, itu kecantikan dan keunikannya tarian kita. Jadi saya pun dah tak sabar. Saya nak melengkapkan. Baik. Ragam yang ke? Yang ketiga. Sebelum itu, murid-murid di rumah jangan lupa untuk kekal menjaga SOP dan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun kita dah boleh dibolehkan untuk beraktiviti di luar dengan syarat anda melengkapkan dua dos vaksin anda, tetapi tetap jaga SOP dengan ketat, pakai pelitup muka, penjarakan fizikal, kerap cuci tangan dan gunakan gel pembasmi kumat apabila perlu. Sekarang kita nak masuk untuk ragam seterusnya. Jadi murid-murid di rumah, jom semua kita bersedia. Berdiri. Kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Kurikulum Seni Tarian. Didik TV KPM.
Bidik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Kokurikulum Seni Tarian bersama saya, Nisa K dan Cikgu Nana dari Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur. Ragam 1 kita dah belajar. Ragam 2 kita dah belajar. Sekarang jom kita nak pergi ke ragam 3. Saya dah sedia, Cikgu. Wah, belagak macam tu kan? Semangat dia. Bagus macam gitu. Jadi kita terus ke ragam 3? Baik, boleh. Baca and pergi. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Bolehlah cikgu. Mana penari awak tu? Penari saya dah nak sampai tu. Tu dia dah sampai. Sila. Ini dia rakan saya. Nanti kita sama-sama tau. Kalau saya tak reti. Okey, jom. Cikgu, kita mulakan. Tengok macam mana saya nak ajar ni ya. Baik. Ragam tiga. Dalam Zapin Tanjung Labuk. Baik. Okey. Bermula dengan kiraan 2. 2. Bersedia untuk pusing. Baik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cikgu, kaki saya dah pergi mana, cikgu? Okey. Ada. Boleh. Nisa tak dapat yang bahagian belakang ke? Saya rasa tadi bila saya dah berpusing, cikgu saya dah tak nampak dah nak pergi kita mana. Kita mula dengan belakang. Okey, bermula dari belakang Nisa. Sini. Pacak 8. Terus pusing ya. Terus pusing. Okay, 360 darjah. Ya. And go. 2, 3, 4, 5. Kiri. 5. Kanan. 6, 7, 8. Ya, macam dah tu. Dah kembali bersama-sama dengan cikgu Nana dan rakan penari kita. Ini kalau tak ada muzik, saya dah kita nafas dulu semua. Hembus nafas. Itu baru langkah ragam ketiga. Berapa ratus kalori kita dah bakar ini, cikgu? Jadi boleh tak kita sambung ke ragam 4? Ragam 4. Mari. Okey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulang yang sama ya. Baik. And go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Saya dah hilang. Asas. Saya dah hilang. Okey, jom kita buat. Dari belakang ya, murid-murid. Okey, kita sahut eh. Okey. And go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dah kembali ke depan. Saya boleh. Saya cuba. Boleh rasanya. Kita buat ragam 3. Sambung ragam 4. Baik. Alamak. Okay. Jadi, Nisa perlu buat ragam 3 dua kali. Baik. Dua kali. Ragam 4 buat dua kali. Baik. Kita cuba ya. Bersedia semua wakil-wakil Malaysia ke Olimpik. Baik. Sedia? Sedia. And go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sekali, pusing. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ragam 4. Ragam 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas, Nisa. Tarik nafas semua. Murid-murid, tarik nafas. Itu dia langkah-langkah bagi ragam 3 dan ragam 4. Jadi murid-murid di rumah boleh terus berlatih. Kak Nisa, Cikgu Nana dan rakan penari kita, Maira nak ambil nafas dulu. Kita berhenti tak seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali menonton Kokurikulum di Didik TV KPM. Kena pusing tadi, Cikgu. Pusing. Sekali. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masuk. Kembali ke Kokurikulum Seni Tarian bersama saya, Nisa K. Kita ada Cikgu Nana dan juga Umaira selaku rakan penari kita pada hari ini. Saya dah sedia. Tadi kita dah belajar ragam 3 dan ragam 4. Jadi kita dah berehat. Tambah. Kopak pula. Kopak. Senang je. Macam mana tu, Cikgu? Okey.
Kopak ni adalah tambahan untuk duduk dan bangun. Duduk dan jadi bangun. Jadi kita guna ragam satu tambah duduk bangun je. Baik. Macam ni. Okey. Misal dengan Mira. Terpacak. Okey. Dua, tiga, empat, lima, enam. Duduk bangun. Bangun. 7, 8 tu kita ganti dengan duduk bangun. Terus pak. Betul. Okey. Okay. Cuba lagi sekali. Saya cuba lagi sekali. And go. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Macam tu. Itu kopak. Baik, baik. Okey, kita cuba sekali. Depan dan belakang. Pergi boleh. Balik. Boleh. Ya. Baik. And go. Dua, tiga, empat, lima, enam. Duduk. Bangun lagi. Dua, tiga, empat, lima, enam. Duduk. Bangun. Yes. Saya rasa saya boleh. Saya boleh. Kita dah boleh buat persembahan. Persembahan. Dah boleh ambil job. Dah boleh ambil job dah. RM2,000. Yes. Secara atas talian. Lah, sebab dah ada 4 ragam dah belajar. Boleh. Jadi Nisa, kita buat dengan taksim. Taksim. Kita buat dengan less. Less. Kita buat ragam 4 semua. 1 sampai 4. 1 sampai 4. Okey. Kita habis dengan kopak. Okey, kita cuba. Kita habiskan satu pantun ni. Boleh? Boleh. Okey, saya cuba cikgu. Kita cuba. Jom, kita mari. Nak buat bersama dengan lagu ke tanpa lagu? Kita pertama sekali kita tanpa lagu, cikgu. Kita dulu. Nak lihat adakah saya masih ingat. Langkah-langkah ragam 1, 2, 3, 4 dimasuki dengan kopak pula. Okay. Murid-murid di rumah, jom kita bersama-sama lakukan. Anda juga boleh lakukan kerana hashtag seni untuk semua. Jom, kita mulakan. Okay, jadi Nisa, kita habiskan taksim. Okey, taksim. Kita mulakan dengan less. Less. 8 ya. Yeah. And go. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak? Betul. Jadi, kita dengan ragam 1. Ragam 1. 2 kali je. Baik. Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam 3. Pusing. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pusing, Nisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alamak, ragam 3. Ragam 3. Saya lemah sedikit di situ. Yes. Okey, ada sedikit bahagian yang Nisa merasakan Nisa perlu mahirkan lagi, buat latihan lagi. Jom, kita buat sama-sama. Kali ini, okeylah, saya janji dengan cikgu. Dengan muzik. Dengan muzik. Dengan muzik. Jadi, Nisa dan Mayra, kita buat begini ya. Ragam 1 kita buat 2 kali. 2 kali. Ragam 2 kita buat 2 kali. 2 kali. Ragam 3 2 kali juga. 2 kali juga. Ragam 4 2 kali. 2 kali. So semua ragam kita buat 2 kali je. Ya, baik. Jadi semua senang nak menari sama-sama di rumah tu. Oh, cikgu cue dululah. Saya risau jadi kan saya ke sana, cikgu dah ke sana. Okey, jom. Boleh Nisa, jom kita cuba lagi sekali. Kita cuba ambil tempat. Music. Bye.
satu pantun. Yeah. Ada pengikatan pada ragam tiga, tiba-tiba ragam empat, empat pula. Hilang pula balik. Berjangkit. Tapi tak mengapa, saya kira murid-murid di rumah pun kalau berlatih bersama-sama ulang tonton episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM, adik-adik juga pasti boleh lakukan kerana hashtag seni untuk semua. Jadi kita pun dah tiba di hujung rancangan. Saya pun saya rasa nak kena berehat dululah cikgu. Tapi saya ni. Sebelum kita akhiri episod kita pada hari ini, apakah nilai-nilai yang telah kita pelajari dengan tarian Zafin Tanjung Labuh kita ni cikgu? Ha, jadi apa yang Nisa tengok tadi tu adalah kita dapat mempelajari struktur persembahan Zafin itu dan menghargai juga ketertiban struktur Zafin. Struktur itu perlu disantuni. Itu yang perlu kita jaga. Ya, betul tu. Langkah-langkah ragam-ragam yang telah kita pelajari bersama-sama itu tadi, murid-murid jangan lupa untuk kekal berlatih supaya terus lancar dan cantik gerakannya. Betul. Tadi cikgu ada sebutkan bahawa kemahiran gerakan kaki itu sangat penting. Jadi itu yang perlu kita kuasai bersama-sama. Betul, betul tak cikgu? Betul, Nisa. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada cikgu Nana dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Terima kasih rakan penari kita, Cik Maira. Terima kasih kepada semua yang menonton kami di Kurikulum Seni Tarian bersama saya, Nisa K. Kita akan akhiri satu lagi tarian, boleh cikgu? Boleh, satu tak ada masalah. Satu pusingan lagi untuk episod kali ini. Jumpa anda. Assalamualaikum. Bye semua. Okey, masuk. Masuk. Tak sim. Lagu. Ngah balik bulan mengambang, pak ngah balik hari dah siang, pak ngah balik. KPM.